Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pada video ini saya ingin memberikan tips cara untuk menghilangkan kutu rambut dengan minyak kayu putih dan jeruk nipis. Bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah. Yang pertama adalah jeruk ini kita potong. Kita ambil airnya. Baru yang kedua adalah minyak kayu putih. Kurang lebih sekitar 15 mili ya. Nah, ini air jeruk nipis dengan minyak kayu putih kita campur. Baru dengan minyak inilah kita balur-balurkan ke area rambut yang berkutu secara merata. Ya, kita balur-balurkan secara merata ke area rambut. Seminggu cukup 2 kali saja. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kurang dari 1 minggu, maka kutu-kutu rambut akan hilang dan rambut kembali seperti semula. Nah, sangat mudah bukan? Demikian cara untuk mengatasi kutu rambut yang ada di dalam rambut kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.